Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sanak Sarjani, benar-benar akrab pembantu pribadi Dato' Sri Vidyana V nak mengikis harta. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Usahawan yang juga bekas pembantu pribadi Datuk Seri Fida, Ahmad Iqbal Zulkifli, memuat naik di instastory beberapa perkongsian Iqbal telah mencuri perhatian apabila dia ada memuat naik tangkap layar yang merakam bekas majikannya tuh menangis kegembiraan. Sambil mengakui hubungan mereka cukup akrab, Iqbal antara lain turut mendedahkan Fida sendiri akan berkongsi punca dia menangis terharu. Sementara itu, Iqbal juga menambah Datuk Sri Fida pernah berkongsi dia pernah bercita-cita untuk bergelar ustazah selain sering berkongsi voice note dirinya yang mengalunkan ayat suci Al-Quran. Masa sama, Iqbal ada memuat naik sekeping foto berbeza yang merakamkan aksi candid penyanyi lagu I Am Me itu ketika berada di Tanah Suci Mekah. Dahulu, nama Iqbal yang kini turut sukses dalam dunia bisnis menjadi sambutan apabila kisahnya yang dikatakan bakal berkawin dengan usahawan terbabit kembali diperkatakan. Bagaimanapun tampil memperincikan mengenai situasi sebenar mengenai hubungan di antara mereka dan turut berkongsi hal berkaitan di laman IG. Sementara itu, Fida baru-baru ini ada berkongsikan video memaparkan dirinya menjalani ujian ovarian reserve untuk tujuan mengetahui tahap kesuburannya pada akhir Ogos lalu. Kata Fida, dia telah memperoleh keputusan tersebut dan memaklumkan bahwa dia masih berpotensi untuk mempunyai zuriat dan berada dalam keadaan sihat meskipun sudah lanjut usia. Jelasnya lagi, dokter bertauliah yang memeriksa keadaannya memberitahu bahwa tiada kolesterol dalam darah seperti darah anak darah. Ibu kepada penyanyi dan pelakon cilik Cek Bini dalam pada itu sempat memaklumkan Iqbal mengenai perkara tersebut dengan mengirimkan kiriman suara sambil menangis terseduh-seduh selepas menjalani ujian terbabit.